Selamat sore teman-temanku semuanya. Senang sekali saya Riba yang bisa ketemu lagi dengan kalian ya. Hari ini cuacanya itu panas banget ya teman-teman. Sudah jam 4 sore ini. Saya mau siap-siap mau masak buat makan malam nanti. Karena ini kakek sama nenek sudah keluar ya, saya di rumah sendirian. Hari ini saya mau masak ayam. Karena kemarin sudah masak daging, kok makan daging lagi ya. Mau makan telur itu mereka tidak terlalu suka. Bosen. Maunya tuh daging aja tiap hari. Ya untung ya, kalau di sini saya jarang banget masak daging babi. Biasanya cuma daging sapi, seafood, ayam, kayak gitu. Tapi yang berbeda kali ini adalah saya tidak masak masakan Taiwan, guys. Loh, kok bisa? Emang mereka doyan? Yo doyan. Jadi akhir-akhir ini tuh, Ama sudah berubah, gak kayak dulu lagi. Kau tak seperti dulu lagi. Kira-kira seperti itulah. Jadi kapan hari itu ya, saya tuh masak mie. Masak itu loh, tahu sayur pepaya muda ya. Dikasih teman saya. Saya masak. Jadi bumbunya itu pakai bumbu Indo. Ya biasa lah ya, brambang, bawang, apa itu biasanya daun salam kayak gitu ya. Tak masak kayak gitu tuh kok nenek doyan, katanya enak. Tak kasih sekali, besoknya tuh gak tak kasih, tak makan sendiri. Nenek tuh marah. Gak ngerti aku, tak kira dia gak doyan no, eh. Cuma ngicip-ngicip gitu. Terus besoknya lagi saya masak masakan Indo juga. Waktu itu apa ya, ikan. Jadi ikan itu tak masak punya Indo. Jadi akhir-akhir ini sudah seminggu ini ya, saya masak Indo terus di sini. Kenapa sih kok saya masak Indo, kok gak masak masakan Taiwan aja? Kesel aku. Gini loh, yang namanya aku di sini kan udah lama banget ya. Ya mosok mendino makan makanan yang sama. Nah bumbunya cuma sama bawang ditumis gitu. Kadang cuma sama jahe, sama kecap asin. Ya udah enak toh. Oh model-model kita orang Indo itu kan spicy food sukanya. Pokoknya yang berempah itu yang enak lah. Tapi ternyata gini, aku kemarin tuh kan keluar ya, kok ngelihat banyak orang Taiwan kok seneng ya makanan Indo. Jadi aku kan nyoba-nyoba akhir-akhir ini tuh bikin masakan yang bumbunya itu bumbu Indo, bumbu dapur kayak kita-kita yang di rumah gitu loh ya. Tapi ternyata orang rumah ini suka. Bahkan kemarin malam ya, majikan saya kan datang, itu kita makan malam, makan mie sapi. Saya nggak pakai bumbu Taiwan. Tak cobalah gitu. Gimana ya kira-kira responnya? Ternyata guys, beda banget katanya gini. Tumpahan kerasan. Sumpah, jadi dia tuh mesti nunggu-nunggu saya kalau kamu masak apa, aku masak apa, kamu masak apa gitu. Jadi majikan saya yang cowok itu kayak gitu. Kan setiap minggu itu kalau libur majikan cowok saya kesini, cuman saya nggak berani nge-YouTube kalau ada dia yang nggak enak. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman apa ya, saya agak sopan dikit, ada rasa apa yo, sungkan gitu loh ya. Mas kalau bikin vlog ya cuma saya, kakek sama nenek itu aja. Kadang cuma saya sama Kak Lina. Dan wes pirang 3 menit rek. Ya wes lanjut wes. Sekarang saya mau masak ayam pare sama ini apa ya rek jenenge? Hongkong chai kalau di sini tuh bayam, bayam apa sih? Bayam apa iki jenenge? Bayam malabar. Ini di Kalimantan banyak kayaknya. Di tempatnya Kak Lina ada. Oke teman-teman, ayo wes gak usah lama-lama ya. Kakak cincong aku di sana ini pemirsa ya. Ini saja. Jadi parenya yang sudah saya iris. Ya, sudah dicuci bersih. Yuk. Aku pakai sarung tangan ya, teman-teman. Karena kenapa sih? Karena kita akan menguleninya dengan garam. Saya terbiasa. Pokoknya yang namanya pare dari negara manapun, kalau sudah ketemu saya mesti tak garami. Kira ya. Diremas sampai layu, sampai dia itu lembut sekali seperti ucapan saya. Pokoknya gitulah, kalem kayak saya. Opo ae iki. Nanti habis ini kita cuci ya, seperti biasanya tuh. Kalau kita masak di rumah biasanya aku giniin karena pare di sini tuh kaku, enggak kayak di Indo. Aku dulu itu kayak gini ya, kalau ketahuan orang sini tuh aneh bilangnya. Kok kenapa pare dikasih garam gitu ya? Jadi dulu pernah ya Cece itu kayak gitu, tanya kenapa pare kok dikasih garam. Saya nggak bisa ngejelasin, katanya sih nggak boleh.
Gak boleh dikasih garam, gak usah diuleni langsung. Tapi ya jadinya tuh kaku teman-teman, gak enak. Enakan lemes kayak gini loh. Lemes, lemah, lembut kayak saya. Nah ini nanti airnya, pokoknya habis ini dicuci bersih lah. Ketah-ketahnya itu yang pahit-pahit biar agak berkurang. Jadi yang gak doyan pahit itu biar senang. Cuci sampai bersih. 2-3 kali it's okay ya, nggak masalah. Ada busanya. Kayak dikasih deterjen ya. Kayak kita nyuci baju ada busanya sih. Ada yang tahu nggak kenapa ya? Kok nyuci pare ada busanya? Karena biarin. Ini nggak boleh dicuci pakai deterjen ya teman-teman, makanan soalnya. Kayak gini, udah bersih, yo. Biasa nanti saya mau oseng sama teri, sama bawang, cuman gini aja, nggak tak kasih apa-apa ya di sini. Adanya ini bumbunya, yowe sini aja. Kalau mau dikasih udang apa ya, terserah ya, terserah suka-suka orang lah. Jadi kalau di sini ya teman-teman, kalau masak bumbunya tuh ngirit gitu, sederhana, pelit, makanya rasanya tuh nggak bisa nendang. Kayak masakan Indo kita, masak loh, masak ayam loh, cuma jahe sama kecap asin, ayo apa rasanya, gara enak tuh guys, ya toh, kita sendiri aja nggak bayangin, nggak mungkin. Ini bumbunya biasa aja ya, pakai brambang, bawang, jahe, kunyit, tumbar, merica, itu aja. Aduh, kan tak tambahi daun jeruk saya umil. Kok kenapa sedikit kok daun jeruknya? Karena orang sini tuh aku ya, kalau masak itu biar nganu pelan-pelan itu, ngajari mereka makan masakan Indo, jadi sengaja nggak aku bikin strong gitu loh rasanya, biar agak ya nggak terlalu berbumbu banget gitu loh. Jadi mereka itu bisa menyesuaikan, nanti lidahnya pelan-pelan itu bisa menyesuaikan dengan lidah kita orang Indonesia. Kayaknya nenek datang deh tuh guys, aku kok kelihatan gendut ya. Kalian jangan fokus sama aku yang gendut ya. Aduh, aku malu. Anu ya, saya gendut itu karena memang sudah bukan keinginan saya 100%. Jadi memang sudah tuntutan. Jadi, aku tak bahas ya di video selanjutnya. Di sini tuh enggak nutut waktunya. Kelihatan enggak pernah olahraga. Tapi aku enggak males loh ya. Aku mesti olahraganya itu enggak terlalu apa ya, ngoyo ya. Ngulang-ngulang kok orang sik aku ngedat. Sementara yo, aku masak ayam tak tinggal nongkrong di sini. Kenapa ya? Karena nanti kan diongkep ya, jadi harus ditunggu. Diongkepnya itu sekitar hampir 1 jam. 45 menit. Itu nanti udah empuk ya. Karena kalau enggak empuk, aku pasti akan komplain lagi. Enggak enak. Enggak pedas.
katanya yang pedas itu apa ya, gak bisa dikunyah-kunyah gitu loh.鸡肉没有加酱哟，有一点点咸，没有辣椒，试试看好吃，好不好吃？好吃好吃，这样啊，真的啊！啊，我给我朋友讲啊，我今天吃炒鸡肉很好吃，没有加酱油。jadi kakek sama nenek sekarang sudah terbiasa makan makanan Indo ya. Ini saya biasakan lidah mereka. Pelan-pelan. Hei, ini kemarin dadar saya, teman-teman, dadar jagung. Nah, saya mulai masak masakan Indo sekarang. Yo. Sampai di sini aja ya perjumpaan kita ya. Udah tahu ya, kalau sekarang udah di sini udah terbiasa masak dan makan makanan Indo. Jadi aku seneng banget, jadi nggak bosen itu masak masakan sini terus. Selamat malam, selamat bertugas yang lagi bertugas, dan sampai jumpa, bye-bye.